Bintang Interview masih sama Wanton dan Ulan. Dan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi viral di sosial media. Apa itu? Ini sebelum kita ngebahas bahasan kita tentang yang ini pastinya. Kalian harus subscribe, like dan komen dulu. Ayo, like, komen dan subscribe. Subscribe karena satu ya. Aktifin loncengnya biar tahu aktivitas kita di Dan tentunya kita sedang berada di kawasan Jalan Demang Lebar Daun di Cafe Meletek Cafe and Resto Meletek DW. Jadi buat kalian yang ada di Kota Palembang yang mungkin ingin ngopi di sini, ngobrol-ngobrol yang tempatnya santai luar biasa, cetar di tengah kota, langsung aja di Jalan Demang Lebar Daun, tempatnya di depan pinggir jalan di depan SMK Negeri 2. Itu ada Cafe and Resto Meletek DW. Di situ kafenya luar biasa, cetar and cool. Ini aku pesan yang namanya apa? Cappuccino. Luar biasa endul. Coba ya, aku cicip ya. Endul, serendul, tak jenuh endul. Dan hari ini, Bulan, ya. Kita mau ngebahas apa nih? Belum kita sebutin ya. Kalau bahasannya di sini agak sensitif. Agak sensitif. Dan namanya pasti agak viral. Bukan agak viral, tapi memang viral. Ya? Memang lagi viral di sosial media, di dunia nyata maupun alam gaib. Ya. Ini tentang yang lagi heboh-hebohnya di Inggris, tapi baru heboh di Indonesia di awal tahun 2020. Tapi sebelum kita omongin, kita mau sapa dulu nih. Bintang tamu kita ada siapa, Be? Ada Kenzo Kai. Apa kabar Kenzo? Sayang. Ini uang-uang Palembang pasti tahu. Ini penyanyi luar biasa, bersuara emas seperti Mulan Jamila. Dengan ada single terbaru, lagunya apa? Sensitive. Wow, dan juga ada pencipta lagunya langsung datang, Mas Aldino Kinaka. Apa kabar, Mas? Dan hari ini kita spesial, ini ada siapa? Ada dua orang yang tentunya sangat berjasa di bidang production. Biasanya di belakang ya? Biasanya di balik layar, tapi karena hari ini kita membahas yang viral-viral, dua orang ini ikut. Koko Bebe sama Belly. Halo Koko. Koko, hari ini kita akan ngebahas tentang LGBT. LGBT yang kemarin di tahun 2017 ini ternyata sudah viral di Inggris. Tapi kita belum tahu karena ini dirahasiakan. Kita viralnya di awal 2020 tentang pemerkosaan 200 laki-laki di Manchester, Inggris. Wow, pecahnya luar biasa karena ini yang berinisial DS, Deddy Sinaga. Ini luar biasa sekali. Menurut berita yang saya baca. Menurut berita yang saya tonton, ini sudah menghabiskan. Maksudnya sudah menganui. Maksudnya sudah mencoba. Yang sudah menjajal. Iya, ada buktinya ternyata 200 laki-laki. Yang melapor berapa? Satu orang? Ini Mulan gak tahu. Bahkan korban itu takut yang namanya melapor. Ini malah ada beberapa korban yang tidak tahu kalau dia sudah diperkosa. Iya, maksudnya sudah diperkosa. Karena apa, tidak tahu? Iya, tidak tahu. Kita tanya langsung tentang pakar LGBT yang sudah. Ini Kenzo Kai. Kalau ini Kenzo, LGBT itu apa? LGBT itu sebuah komunitas pemikiran. Oh, komunitas? Komunitas ya? LGBT itu yaitu lesbian, gay,
Abang Aldino, LGBT menurut Abang sama no? Apa menurut Abang? Itu singkatan. Singkatannya, sama baik jawaban. Kita kita nak nanya yang lebih spesifik lagi. Bulan nanya Bulan. Oh, Bulan bingung jadi. Ya baru nanya sama itu kamu yang di sebelah sana. Iya. Malah yang di belakang. Nah, ini dia. Yang biasanya cuma ya. Yang biasanya hanya di balik layar, tapi hari ini hadir di tengah-tengah kita ya. Menurut mereka cak. Menurut Koko Beben sama Belly, LGBT itu apa? Sosok seorang Renhard Sinaga itu apa sih?
prestasi lah ya. Prestasi. Nah, menurut Kenzo, nah, Kenzo. Oh, kalau misalkan, kalau ini misalkan ya, kalau misalnya Kenzo sebagai korban, apa yang bakalan Kenzo? Jadi reaksi aku tuh kayak terkejut. Terkejut dan heran. Tidak, yang heran itu ngapu pacet sampai ratusan itu kan? Tidak ketahuan. Sebenarnya aku juga mikir kok bisa sampai 200 bok. Cuma ketahunannya pada saat yang ke 200 B. Iyo, kan kita tahu lah dewe kan kalau masa lanang sama lanang bisa diperkosa tuh kan? Iyo. Berarti kelemah. Iyo. Di salah satu channel YouTube kabarnya Reinhardt itu menggunakan obat bius yang tidak pernah dipakai bukan tidak pernah tapi jarangnya dipakai di Indonesia. Racikan dewe atau cak mana cak itu nah. Jadi mungkin dicampur dengan minuman, mungkin disuruh minum kok minum pingsan. Dan langsung dilanjakan. Hati-hati ya, saya dikasih minum ya. Iya. Dan lebih parahnya lagi. Iya. Hah? Itu tuh masih yang dilakukan oleh Reinhardt ini sangat lengkap. HP. Jadi dia memperkosa. Jadi dia tuh cakup. Berarti terasi Beri nonton juga si penonton. Tidak bisa, Pak. Tidak nanti soalnya. Di Indonesia tidak ada. Bicara tentang gay atau homoseksual, dan kalau menurut seorang Kenzo Kai, gay atau homoseksual itu penyakit atau bukan? Pergaulan menurut saya. Pergaulan ya? Pergaulan itu bisa saja penyimpang seks yang berlebihan. Kalau tidak berlebihannya ya cak mana? Tidak pasti normal. Kita pasti berlebihan yang ini mencari sensasi tentang hal-hal yang baru. Menurut Kenzo, kalau menurut Bang Aldino? Ya itu satu ini kan jadi dari rumah ya. Balik lagi kalau dia memang punya iman kuat atau punya prinsip yang kuat, itu nggak mungkin. Dia tidak mungkin melakukan itu ya, karena itu juga dari segi agama juga dilarang. Nah, jadi balik lagi ke ya. Kalau menurut Toko, kalau gay atau homoseksual, apakah bisa disembuhkan atau penyakit atau bukan menurut Toko? Kalau ini bilang penyakit, bisa disebut penyakit atau bukan. Ya, pengaruh dari luar.
kelemahan lagi terus ya. Tagihan. Aku punya kawan misalnya laki-laki. Dia itu dari kecil kelihatannya ada beda. Beda ya. Misalnya cewek kompor. Kalau memang dasarnya memang dia pengen tapi tidak bisa ya itu bukan salah dia, terus
tapi oleh karena pengen datang sini diwawancarai, tapi oleh karena ada beberapa hal, dia olehnya juga ada keluarga, ada mungkin sanak saudara yang mungkin lebih menghormati keluarga, tidak ingin memberikan identitasnya secara langsung di kamera. Jadi dia ngomong kalau yang namanya gay itu tidak akan bisa sembuh. Gay itu tidak akan bisa sembuh. Menurut seorang gay, karena dia sudah menurut dia pribadi, karena dari internya sendiri, walaupun dia sudah menikah dengan perempuan, dia tetap gay. Tapi karena dia mungkin ada jabatan, mungkin kerja di salah satu dinas yang ada di Kota Palembang, tidak perlu disebutkan dinas apa, lagi kuat dalam hal dia katanya gay dan juga gay itu tidak bisa sembuh. Dia dari kecil memang sudah, dia karena menikah dengan perempuan karena memang menghormati keluarga, lebih menutup diri supaya kalau misalnya dia terkuak di depan kamera, berarti dia tidak menghormati keluarganya dong, malu dong. Apalagi ada keluarga, ada anak, kan tidak mungkin. Gay tidak bisa disembuhkan menurut seorang gay. Tidak bisa disembuhkan. Jadi menurut dia gay itu tidak dapat diobati. Gay itu dapat diobati dan tidak bisa disembuhkan karena gay itu bukan penyakit. Pecah misalnya koko beli sama yang straight, seneng sama cewek, tidak mungkin berubah orientasi seksualnya sewaktu-waktu akan seneng sama cowok, tidak mungkin. Tapi pada suatu kasus itu contoh nih, cerita karena mungkin dia kelemahan nih pada saat sama cowok pertahunan atau ada satu cerita gue misalnya si kok cewek ini masuk kecewa atau diputusin oleh pasangannya, trauma gitu, jadi dia ke masa ke bawah berarti sama cewek, jadi agak tewa gitu, agak ekser gitu. Jadi itu kasus awal yang gitu, jadi dia ke cewek kalau pacaran berapa kali sama cowok tapi dikacat sih terus yang modal dikini-kini kebetulan, tapi kebetulan juga sih dalam lingkungan pergaulan dia tuh ada cewek-cewek yang emang tomboy. Nah, yang tiba ini straight dia tadi dalam cewek, kayak gak sama cowok. Tapi yang gara-gara dia dipengaruhi dengan mata hati itu. Jadi ya sebenernya. Jadi ada mindset sedikit. Jadi banyak sih faktornya, ada juga faktor yang ngatur ke misalnya Cak Inzo kan kelemahan sama kelana, tiba-tiba pindah ya kelana. Apalagi ini aduh ini menurut aku selama di dunia entertain yang ada di Kota Palembang, WO atau event organizer itu tidak menutup kenyataan atau ini ya, tapi itu beberapa orang yang mungkin dia kerja di dunia entertain karena mungkin ada uang, banyak duit, dia bisa misalnya ngebayar lanang. Lanang itu juga, ya lanang itu dikasih duit, dia tiba-tiba ya kelemahan lanang itu kan ya dilajak penyolah. Karena mungkin dia menjadi seorang lanang ini, dia menjadi gay karena faktor keuangan. Banyak sekali kayak gitu. Bisa juga ya. Ada juga kan kalau cowok-cowok misalnya tante-tante aja sih ya. Jadi memang itu normal ya. Normal ya. Terus gimana kan? Kalau sore Kisu, kalau aku kan ada pengalaman sama ada beberapa kawan juga cerita yang kepengen aku telepon suruh aku datang ke sini, tapi katanya tidak mungkin kalau dia mengakui kalau dia seorang gay. Padahal dia memang sudah menikah dan bla 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 karena dia menutup diri karena ada menghormati keluarga. Kalau Kenzo dewe, pernah ada yang namanya ada pengalaman atau kawan yang memang homoseksual atau gay yang pernah curhat sama Kenzo? Pasti ada. Cerita apa dia menjadi homoseksual atau gay itu? Akibat dia pergaulan awal-awalnya tuh
teman kuliah, bikin bareng, kelompokan ya. Satu-satu akhirnya itu tiba-tiba ada alat kelamin juga. Iya. Iya. Di perasaan sebuah dasar. Iya. Ngancing ya. Jadi ya mungkin lagi tentang bongkar. Iya, iya. Jadi kelemahan, jadi nggak ada masalah ceweknya. Jadi terjadilah mulai wajahnya. Terjadilah kotor itu ya. Kotor film yang tidak wajar. Tapi itu temennya itu mau juga ya? Mau, udah jadi terusan ya. Sehingga menjadi suatu kebiasaan ya. Kalau cowok belum terbuai, jadi kebiasaan ya. Jadi yang saya ingin adalah kalau cewek itu kalau ke Aldino, pernah ada dapat pengalaman dari seorang gay? Atau pernah dicabuli seorang gay? Mengatakan
Bentar. Mengatakan kalau Reinhard Sinaga itu mana ya? Bentar. Kalau Reinhard Sinaga itu bukan penyakit, tapi memang aktivitas sehari-hari. memang benar kalau di YouTube di salah satu berita iNews atau MNC TV lah yang ada di luar sana mengatakan kalau Reinhard Sinaga itu hampir setiap malam lah. Dekatan dengan klub Gay Village atau yang tempat atau malam khusus pria, pokoknya dia itu di situ yang namanya benar-benar memang cari mangsa. Jadi setiap cigarong mungkin setiap jam 12 atau jam 2 atau jam berapa lah dia keluar, dia nyari orang-orang yang mungkin ingin butuh bantuan, yang ingin mungkin dienakin mungkin. Atau saya tidak butuh tempat dan mungkin kita tidak butuh tempat butuh tempat tempat berlindung yang mungkin jauh dari lokasi ya. Jadi dia ngajak ke situ dan juga dikasih minum-minuman sih. Senang dia kelemahan dikasih kehangatan kenapa nggak kita ya jadi korbannya. Kenzo kalau mau jadi korbannya ke Inggris dulu ya, jadi sebentar lagi jadi pelaku ini. Jadi menurut Kenzo, Reinhard Sinaga ini pantas gak dijatuhi hukuman seberat itu seumur hidup? Satu sisi pantas, tapi satu sisi beda dan tidak pantas. Alasannya? Alasannya karena ini dia suka sama suka. Suka sama suka ya? Jadi suka sama suka. Tapi kalau menurut Wanto, kalau suka sama suka, kenapa dikasih obat bius? Nah, itulah yang pantas dia kejahatannya itu. Kenapa dia dikasih obat bius? Dan juga misalnya berkosa sekali-sekali. Suka sama suka.
gay atau homoseksual itu menurut Kenzo macam mana sih cara kita nyimak kakak ini LGBT kakak ini gay atau homo menurut Kenzo dewek macam mana Kenzo bisa membaca dah menurut saya ingat, misalnya ini kan misalnya iya ah iya ini homo ya. Bisa macam itu. Ini saya kan baca-baca ya dan cerita-cerita dan buku-buku yang saya pelajari biasanya dibelajar di buku buku saya saya melihat sebenarnya saya baca-baca buku dan di sosial media biasanya tuh pesan-pesan awalnya biasanya ada beda dari homoplas sama yang berbeda halnya katanya tuh selalu berbinar-binar berbinar kayaknya beda-beda kadang pada gini beda coba contoh gitu. Yang LGBT tadi sebenarnya bisa dilihat dari pasangan
dua hari di Yugo. Ya, itulah. Oh, Yugo. Dari soal kita lagi soal dia kilo dan divisi. Apa dia? Maju ya. Kalau mulai tentang kejogi, kalau mulai itu untuk kejogi. Jadi kalau kita semua kenal tentang sistem hari tadi. Kalau bulan, bisa tak bulan? Juga juga ya. Juga karena kalau kalau kita juga kalau dia mana bulan kita juga sepi. Belum tentu sih, karena kita nggak tahu orang itu kayak gimana, nggak tahu. Karena kita cuma lihat sekali lihat lagi kan. Kalau menurut Kak Wanto, kalau yang namanya G itu bisa dijingok. Caranya gampang. Ayo biasa ya. Gampang. Buka baik. Chat dulu tadi. Gampang. Misalnya di sebelah G. Nah, gampang. Kita buka baik video bokep lanang sama anak. Serius. Nah, misalnya kami nonton ya. Bukan. Bisa lu Kenzo ngancang berarti dia oke. Kalau dia misalnya dia cuma video lanang sama lanang beanuan. Misalnya Kenzo punya Kenzo ngancang berarti dia oke. Kalau cowok normal biasanya kalau cowok normal biasanya kalau misalnya dia nyingok video lanang sama lanang itu misalnya nyingok kan lanang sama lanang lah pemain misalnya dia akan jijik. Atau mungkin tidak ada nafsu, bahkan mungkin males. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita tidak tahu. Nah, jangan. Itu kan tidak dikenal. Itu cuma lewat. Kita lihat di video ini. Nanti dia. Itu iya, iya, maksud aku kalau misalnya kita kepengen jingo atau ngebaco salah satu kawan yang mungkin gay atau tidak, caranya ya cek kawan, itu kawan, kalau I'm not sure.
masih di kawasan Jalan Demang Lebar Daun di Cafe Meletek Dewe. Cafe Resto Meletek Dewe. Jadi buat teman-teman yang mau makan dan nongki-nongki santai, langsung aja datang ke Jalan Demang Lebar Daun, tepatnya di depan SMK Negeri 2 Palembang. Betul sekali. Kita masih ngebahas yang tentunya masih viral di sosial media, di dunia nyata maupun alam gaib. Iya, ada apa? Tadi kan Kenzo udah mulai lagu. Nah, lagunya itu judulnya apa itu? Sensitive. Boleh cerita nggak sih sedikit tentang apa sih lagu? Cerita sensitif itu kan kebanyakan sekali di dunia sosmed kan di dunia sosmed udah sensitif. Udah tiba-tiba udah tersinggung. Menceritakan tentang sensitif ya. Dan Bang Aldino Kinaka sebagai pencipta lagu dari beberapa lagu-lagu yang tadi dinyanyikan, terinspirasi dari mana sih abang menciptakan lagu-lagu yang sangat luar biasa, cetak membahan bulan lalu, baby? Dari penyanyi sendiri ya. Pengalaman pribadi? Dari pengalaman pribadi. Mereka menceritakan sehingga dijadikan sebuah lagu. Tapi yang saya ciptakan ini lebih pentingnya baper ya. Banyak baper ya. Kalau tembak tuh banyak cowok bocor ya. Iya. Dan kita kembali lagi ke topik. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, duluan subscribe channel kita, channel Black One. Itu langsung aja buka aplikasi YouTube-nya, langsung ketik ketok ke rumah Labella channel Black One. Bantu subscribe supaya kita bisa memberikan informasi yang lagi update di dunia nyata maupun alam gaib yang pastinya. Kembali lagi. Sebelum itu, ya? Ulan nanya nih. Ya. Kau Anto kan dalam kerja sih kadang jadi profesi sebagai cewek. Iya, benar. Menurut Kau Anto sendiri, Kau Anto dalam profesi itu apakah jadi kayak merasa aku gigi atau kalau menurut Wanto Dewi sih, kalau tentang rekas naga ini tidak memberikan dampak negatif atau positif, karena sebenarnya dari Komisi Penyiaran Indonesia atau MUI sendiri pada tahun 2000 atau masuk tahun 2011 itu memang tidak membolehkan yang namanya banci-banci masuk TV. Banci-banci masuk TV itu sebenarnya dari KPI atau MUI itu tidak membolehkan yang namanya banci-banci masuk TV. Tapi pada saat itu ada sih yang lagi terkenal itu yang sebelas cewek sendiri. Ya mantik ya, tapi sekarang mulai menghilang. Dia lebih banyak ke off air. Lebih banyak off-air. Kalau Kenzo sendiri, iya. Menjadi dampak ya untuk Kenzo yang pecah LGBT di Kota. Bukan, ya. Kalau dampak juga sih, kurang cukup itu. Tapi kita tetap profesional ya, kita cowok tapi suara cewek. Jadi tetap cowok misalnya tapi suara cewek, jadi kita berdua suara. Itu suatu kelebihan ya Kenzo ya. Dan juga tujuan kita menghibur ya, mengingatkan penonton supaya terhibur. Dan terutama mencari uang ya. Iya, mencari uang. Dibayar jadi banci, why not? Wow. Pastinya dong. Kalau ini ikutin itu, kita bisa menghibur aja. Yang penting kita menghibur juga deh ya. Bukan memberikan hal-hal negatif ya. Nah, kalau Koko sendiri kok, kalau menurut Koko, setuju gak sama LGBT? Setuju gak sama LGBT? Koko menutup mata gak tentang LGBT ini? Menurut Koko, LGBT ini pendapat Koko atau dari diri Koko sendiri? Ikut kampanye LGBT ya? Di luar negeri itu kan udah ada perimbangan cewek-cewek.
Nah, aku setuju gitu, Kak. Setuju ya? Iya, setuju. Setuju gak lo ya? Kalau dari pribadi aku setuju, nah, asal itu asal cara. Jangan buka seluruh yang hadir di sini termasuk dari
dari komunitas dan sobat dangdut Palembang. Dan juga terima kasih juga untuk bintang tamu Kenzo, Bang Aldino Kinata dari Sobat Dangdut Palembang. Dan juga Koko Beni dan Belly. Ian yang tidak berani masuk ke sini. Terima kasih. Dan terima kasih juga tentunya untuk Cafe Resto Meletek Dewe yang telah memberikan ruang atau tempatnya kepada ownernya Mbak Retno. Terima kasih luar biasa. Dan juga terima kasih Bapak buat teman-teman semua yang sudah subscribe kita. Ya. Dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita bisa memberikan info-informasi yang terbaru, update tentunya. Subscribe, like, dan comment karena subscribe, like, dan comment itu gratis. Terima kasih semuanya. Aku harus berjuang untuk kamu. Apa berkurangnya?